Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, video kali ini aku mau review cake dari Jepang nih guys, produk dari Jepang. Oh ya guys, sebelum kalian lanjut nonton videoku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Bagi yang baru gabung, bantu aku subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, lanjut ya. Nah ini guys, tadi aku pergi belanja. Terus pas aku lagi cari-cari sosis, aku nemu ini nih guys. Tuh, kelihatan gak ya guys? Tuh, aku nemu ini. Ini cake dari produk Jepang nih guys. Tuh, kelihatan gak guys? Nah ini aku beli 3 guys. Kelihatan gak tuh? Nah, aku beli 3. Cake ini harganya 38.000. Ya, segitulah, lebih berapa nggak tahu. Pokoknya aku lempengnya aja ya. Ini 38.000. Jadi aku ini beli 3. 138.000 kali 3, guys. Jadi berapa ya? Sekitar 100 lebih. Nah, ini aku lihat kok kayaknya enak banget gitu. Aku lihat, ih aku pengen banget ya. Jadi aku ambil 3 guys dengan rasa yang berbeda gitu. Jadi aku pengen nyobain. Ini ada Coco Cheesecake, jadi coklat, ada kejunya juga. Terus yang ini ada cheese aja, keju ini. Terus yang ini pandan kayak cake tuh. Jadi aku mau nyobain nih, kayak apa sih ya cake dari Jepang. Nih, cake produk Jepang. Aku mau gimana nyobain ya. Aku mau buka dulu. Kok kalau dilihat mata ya, enak banget kelihatannya kayaknya. Udah paketannya cantik kayak gini tuh. Kemasannya cantik kan guys. Kemasannya cantik. Jadi aku pengen tahu kayak apa sih gitu. Oh ternyata udah dipotong guys, nggak perlu, aku udah siapin pisau nih guys, gatunya udah dipotong guys tuh. Keren kan? Aku nyobain nih guys, kayak apa ya? Ini yang apa ya? Ini yang cheesecake nih guys. Udah dipotong gatunya guys, potongannya segini-gini guys, potongannya segini-gini. Coba ya, Bismillah. Lembut banget guys, cake-nya enak lembut. Kan kadang kan aku lihat ya, itu kalau lagi mukbang itu ya kan, makan cake enak banget sih cake Jepang ya. Jadi begitu aku tadi belanja ya, terus aku lihat ada cake nih dari Jepang nih, aku gituin, aku mau beli ah, rasanya enak banget sih gitu kan. Soalnya apa? Walaupun aku belum ngerasain enak, tapi aku udah ngerasa enak gitu guys. Jadi aku belilah 3 rasa. Enak banget guys emang. Ininya apa sih? Cake-nya lembut, rasanya lembut, terus manisnya sedang gitu. Manisnya gak terlalu manis banget. Tapi bagi orang yang gak suka manis sih, ini manis banget sih. Tapi buat aku sih enak. Manisnya enak, lembut. Terus tengahnya tuh ada cheese tuh. Enak rasanya. Enak guys. Kayaknya aku gak pernah makan cake seenak ini deh. Enggak nih, cake-nya gak seret gitu loh. Teksturnya lembut, dimakannya di mulut tuh langsung kayak pecah gitu, enak. Enak banget guys. Enak sekali. Termasuk murah ya guys, 38.000. Soalnya kan ini produk dari Jepang.
nih guys tuh, aku tutup. Aku minum dulu guys. Minumnya hangat, sedap deh. Aku taruh ini dulu deh di sini. Aku sekarang mau ngerasain yang pandan. Ini pandan kayak cake. Aku mau ngerasain kayak gimana ya rasanya. Lebih enak mana ya? Tapi aku suka sih rasa cheese. Aku suka banget. Tuh aku makanan rasa-rasa cheese aku suka guys. Ini gimana ya guys ya? Coba. Ini kalau gitu kalau beli seperti ini misalkan kita jalan gitu kan, mudah aja guys makannya, nggak perlu pakai pisau, udah ada irisan, jadi udah diiris-iris gitu loh guys. Jadi memudahkan kita untuk makan langsung guys, nggak perlu kita nyari-nyari pisau gitu guys, karena udah dipotong dari sananya nih guys tuh, udah dipotong. Ini rasa kayak pandan ya guys, gimana ya rasanya? Guys, lihat pandannya tuh. Kayak ini kayak pandan. Jadi ini srikaya kali ya, tapi rasa pandan. Jadi kayak pandan, coba. Bismillah. Emang Jepang kalau bikin makanan ya, kalau bikin jajanan, kalau bikin kayak kue-kue kayak gini gitu kan. Wow. Emang gak main-main, guys. Emang enak banget deh. Enak banget. Ini lebih enak lagi kalau kita taruh di kulkas ya guys, dalam keadaan dingin makan enak. Enggak, walaupun enggak dalam keadaan dingin pun enak juga. Enak banget guys. Sekarang aku mau cobain yang apa nih? Yang coklat cheese, jadi coklat ada paduan kejunya. Dari gambar tampilan ininya aja udah cantik guys. Ini dari kardusnya nih ya, dari tempatnya, dari kemasannya nih kelihatan ini coklat, ini keju gitu loh. Udah kelihatan dari luar, makanya aku walaupun aku belum lihat kuenya, tapi aku lihat dari sininya nih guys, udah rasanya pengen gitu. Kan guys, semuanya udah pada dipotongin. Aku nyobain yang, ini ya kelepas guys, lapisannya. Nah ini guys, enak guys. Coklatnya guys ya. Coklat aslinya itu rasa banget di lidah. Begitu kejunya. Jadi perpaduan antara coklat dan keju bikin di lidah tuh, di mulut tuh pecah gitu. Enak banget rasanya. Emang bener-bener enak deh guys. Ini kayaknya kalau ini selera emakku kayaknya ya. Kalau yang ini nih, ini selera aku. Enak banget. Ini loh guys, coklatnya itu loh. Enaknya. Enak guys, bener. Ini namanya produk dari Rios, Jepang. Rios. Enak banget guys. Harga cuma 38.000 aja. Enak banget. Enak sekali deh.
ini buat ini nanti buat emakku, buat anak-anakku. Aku udah nyicip kayak gitu tuh, udah senang deh, udah rasanya udah enak banget guys. Ditemani teh hangat tuh. Apalagi dalam keadaan hujan nih sekarang. Makan ini ditemani teh hangat. Cocok banget ya. Super endes. Enak banget guys. Pokoknya kalau kalian beli nggak nyesel deh kayaknya deh. Soalnya enak banget gitu. Ini tuh ini kan kalau kita bilang bolu ya, cake gitu kan. Itu di mulut tuh lembut, terus nggak nyeretin gitu. Jadi makan langsung pecah di mulut, enak banget gitu guys. Emang kayak gitu guys. Tuh guys, enak banget guys tuh. Kan ini tutup-tutupin ini di sini. Ini rasa coklat sama keju. Coklat sama keju. Perpaduan. Wow. Ini enak nih, aku suka. Ini rasa apa? Kayak pandan. Tuh. Enak banget. Kayaknya semuanya enak deh guys. Gak tau nih. Ini enak juga. Sama enak. Enak guys semuanya. Bener enak, nggak nyesel deh guys beli ini. Bener-bener lezatnya legit, terus segala macem deh gitu. Jadi bukan sekedar enak aja, ada lezat, ada legit gitu guys. Enak. Ini semua nih tuh, tutupnya tuh. Kelihatan nggak ya guys, kelihatan nggak ya? Ini nih balik. Tuh. Nih guys. Cheesecake. Ini dari Rios. Rasa cheese, rasa pandan kaya, rasa koko cheese. Enak deh. Enak nih. Mak, ambil mak, enak mak. Ya, mak duduk sini. Nih guys, makku guys. Makku mau makan. Coba duduk sini dulu. Sini dulu mbah. Dia nyebak ya, tau. Ini rasa keju mbak, ini keju, ini srikaya, ini coklat keju. Guys, aku suruh emakku nyobain guys, ini rasa bolunya enak gak, rasa keknya? Enak ya? Lembut ya? Sini, ini pada ngambil. Tuh, nah ini nih rasa srikaya, ini rasa keju, ini rasa coklat keju. Bukan gitu, langsung semuanya. Terangin dong kok, kayaknya merah. Coba deh, langsung semua nih sama bawahnya. Iya, bawahnya coklatnya nih. Langsung sama bawahnya. Nih guys, coklat. Diganti sebelah. Ya, dai. Baik, langsung. Jangan ngalangin kamera. Sini dong, kamu jangan ngalangin kamera. Sini, jadinya ambil dari sini. Coba cobain. Mana Jara? Biar kelihatan. Mana Asya? Nih, kelihatan sini. Jara, Asya. Sini, jadi kan ramai, jadi seru sini. Terus sini. Jadi guys, ini guys,
suruh pada nyobain cake ini. Zara, Zara baca. Zara ya. Enak kan Dan? Nah, enak ya rasanya. Asa, enak ya. Si Zara soalnya terasa guys, sumpah. Ini enggak mau badan meter habis aja. Jadi kamar ini kamar. Oh, enggak tahu ya tadi emang kan. Rasanya ya, terasa banget. Heeh. Ini dari produk Jepang. Produk Jepang. Coklatnya lagi. Heeh. Rasanya coklatnya rasa enak enggak? Empuk ya? Dulu pernah makan dulu di Bandung. Kayak gini. Enggak, ini lebih enak kata Yumi. Nah, ini enak banget nih, guys. Kata emakku enak, katanya empuk, kata ponakanku juga semua bilang karena enak. Dari sini. Nih, dari sini. Nyobain nasi coklat dari sana. Nah, ambil. Ini rasa coklat keju, ini rasa kayak pandan, ini rasa keju. Rasa keju aja. Ini rasa keju pandan. Ini yang ini. Iya, yang dua. Ini yang dua nih. Ini kalau ini kan ini satunya udah keambil. Nah, ini satu aja. Iya, sekarang ambil dari bawah. Dari bawah. Nah, kalau masih ada ya ambil lagi, dua enggak apa-apa. Tuh kan masih ada. Ini sekalian kayaknya jadi enak. Krimnya. Iya, ada krimnya. Nah, gitu. Dimakan sama krimnya. Duduk. Nah, enak-enak enggak? Lembut, enak ya? Sekali. Enak kan? Enak, guys. Ini soalnya apa? Kan aku biasanya kalau makan kek ya kan itu seret ya. Ini enggak seret. Lembut ya. Ambil lagi kalau mau. Iya, ini. Ambil dulu ya. Boleh kan. Ambil ya, sekarang mau ambil. Makan lagi kan bisa. Iya, enggak apa-apa itu ada coklatnya enak. Enak ya. Lagi-lagi yang mau lagi. Ini keju, ini srikaya. Enak deh tuh. Enak, lembut. Oh, lembut banget ya. Kejunya terasa. Kejunya terasa banget ya kan. Mama itu juga kan. Nyam. Asalnya cipang tuh rasa. Tapi kalau dihabisin sate 38.000 lebih. Itu keju itu kesukaan kamu. Bawanya yang aja gitu. Kesukaan kamu tuh. Enak kan? Tapi dalam keju enak kan? Ini tapi benar kan aja? Tapi benar kan? Apa ya? Benar kan? Kan kalau manis-manis kita kalau kayak makanan tuh kalau manis-manis 2-3 aja udah cukup. Iya. Dan 2-3 cukup. Tapi kalau kita makan gimana rasanya? Sudah kan? Iya, pakai teh anget tuh enak banget. 1 2 lembar 2. Satu atau 2 iris ya guys, terus kita minumnya teh hangat. Wah, dia cocok banget ya untuk sarapan pagi. Tapi kebanyakan kalau orang Indonesia kalau sarapan pagi nggak pakai nasi, guys, kayaknya kurang afdol. Jadi kalau nggak pakai nasi itu kayaknya katanya belum makan ya. Kalau aku katanya kalau sarapan kalau nggak pakai nasi, kalau nggak belum makan nasi itu kita belum makan katanya. Padahal kita udah makan kue ya kan, udah makan gorengan, tetap aja belum makan bilangnya, guys. Nih, ayo kalau yang udah ntar mau ditutup sama Mama. Udah guys. Udah guys, ini ntar buat si putrinya Bima sama putri Ari. Enak ya? Itu suka enakan tadi. Udah deh kenyang. Jadi kalau si Zara kalau mau pasti mau, pasti dia mau lagi ya, mami. Udah, habis makan lah ya. Oh iya, enggak jadi kenyang. Oh iya, benar. Iya. Tapi kamu enggak suka. Aku suka rasa coklatnya. Suka rasa coklat ya? Ya ada guys. Dadah guys. Jadi mereka udah nyicipin katanya enak, guys. Enak banget. Jadi ini aku simpen buat yang belum kebagian. Jadi nanti ini ada yang belum pulang, nanti ini aku kasih yang belum pulang nih. Jadi, tapi ini habis guys, yang enak nih yang ada coklatnya, kejunya habis. Ya, yang masih ada sisa pandan sama keju. Ya. Habis deh yang ini. Laris deh guys. Oke deh guys, sampai di sini aja dulu videoku. Makasih banget udah yang bantu subscribe, like, komen, dan juga share. Bagi yang baru gabung, jangan lupa tinggalin subscribe-nya setelah video ini ya. Makasih udah nonton video aku. I love you. Bye.